Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 2. Akan menjelaskan tentang bab 3. Yaitu Nabi keluar dari kepungan atau boikot. Bismillahirrahmanirrahim. Khurujun nabiyyi minas hisori fi sanatil asirati minan nubuwati ittafaqo khamsatun min asrofi quraishin fanaqadu lisohifata. Pada tahun ke-10 kenabian, 5 orang pemimpin Quraisy sepakat membuat surat perjanjian. Fakhoroja perjanjian boikot. Memboikot Bani Hasyim dan Abdul Muthalib. Ada gurunya. Fakhorojan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa mamma'ahu minal hisori ba'da'an makasu fisya'bi koriban min salasi sanawatin. Nabi Muhammad dan kaum muslimin akhirnya keluar dari kepungan setelah menetap kurang lebih selama 3 tahun di Syi'ib. Syi'ib itu apa? Perkampungan. Tapi lokasinya di mana? Di tengah-tengah gunung. Lembah. Darah. Gunung dan gunung. La yasilu ilaihim syai'um minat ta'ami ila khufyatan hatta aklu warokos sajari. Tidak sedikit pun makanan yang sampai kepada muslimin kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka memakan daunan pohon. Pertama kali yang berbicara di antara mereka ialah Zuhair. Ia berkata, Hai ahli Makkah, apakah patut kita makan dan memakai pakaian sedang Bani Hasyim dan Muthalib binasa? Mereka tidak bisa berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan diam sebelum surat yang melewati batas itu betul-betul koyak. Lalu ucapan ini dikuatkan oleh 4 orang yang lain. Abu Jahal berkata, ini satu urusan yang misal yang mesti diselesaikan satu malam. Mereka berembuk di lain tempat. Wa kana Rasulu qad akhbara annal ardata qad akalat sahifata falamma nazalat ha Quraisyun. Nabi Muhammad memberitahu bahwa surat perjanjian yang digantung di Ka'bah telah rusak dan dimakan rayap. Ketika kaum Quraisy menurunkan untuk disobek. Sudah. Ada yang tanya. Enggak apa-apa. Kau tak bantu lek menjawab. Berapa orang yang membuat perjanjian? Sini perjanjian untuk memboikot itu sini bersepakat berapa tokoh? 5 tokoh Quraisy. 5 tokoh Quraisy. Terus ada lagi. Jadi berapa tahun itu di boikot? 3 tahun. Ya apa rasanya kira-kira? Lihat dulu ceritanya ini. Kenapa cerita? Jadi, tidak bisa. Apa aja? Intinya isi perjanjian apa aja? Boikot kepada Bani Hasyim. Tidak diperbolehkan berjual beli dengan Bani Hasyim. Tidak boleh menikah dengan Bani Hasyim dan Abdul Muthalib dan itu sudah terkurung sorong.
mana nih contohin? Kira mau rencana aku baru, kayak cerita aku di kan? Aku tuh pernah jauh. Dolim itu baik apa? Tidak. Saya katakan baru. Iya tuh. Sudah ada yang tanya lagi? Aku belum bed. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.